kalau seorang suami pernah dibanding istri ia serupa dengan ibu bagi suami. Serupa di sini iaitu serupa dimakan rupa parah, maka apakah hukum hal negara panggil zihar? Ingatlah, kita ke jatuh jadi sangat waktu duduk nak buka poso apa jadi lalu. Ya duduk, tagih kat dia tengok tubuh bini ya. Ya kata tubuh musuh dengan tubuh mekku. Ha, bila kata lagi penghukum zihar. Bila tak wajib tok laki ataupun wajib kena serta dengan tolak lalu ini. Kena tolak. Kena kata aku tolak akan. Bila tak tolak, orang panggil orang terlekat zihar. Bila kau lekat zihar, kena bayar kifarah zihar. Tu dia. Misalnya bila orang pergi tashbih, pergi supa bini dia dengan orang hari dia wati. Kedah dia. Asal zihar yang marinya, mana buat supa bini dia dengan mek dia. Maka maksud umumnya, kita pergi serupa bini kita dengan orang hok hari kita setubuh. Pergi serupa dengan adik kita ko, pergi serupa dengan mak saudara kita ko, pergi serupa dengan mak kita ko, pergi serupa dengan tok kita ko, orang panggil zihar. Bila zihar, orang panggil, bila kata lagu tu, wajib dia kena meringi dengan tolak. Dengan mana-mana, aku tolak engkau. Kalau dia tak meringi tolak, dia ada perih namu, pada makna dia rojuk. Bila rojuk dekat zihar, bila kau zihar kena bayar kifarat zihar. Nah, apa kifarat zihar? Medeh kau hamba tak puasa, patut tak silap eh, kena makan 90 orang miskin. Puasa berturut-turut, tak silap apa dah tiga semua. Lepas kita buat dah lagu tu, dah. Lepas oleh tu bila kita zihar, kena mendengi tolak. Tolak rojuk semula, tak ada apa bini. Bila kata zihar pop, kita aku tolak mung hemina, satu tolak. Lepas tu, aku rojuk mung semula. Tak ada apa. Mudah kan? Habis tu kita nak tahu hukum bila tok laki, dia buat banding kata hemina atau hedemo, supor dengan mek. Tak ada supor dengan hati tak apa. Kalau aku tengok hati dia mau supor dengan hati mek tak apa. Ya tak boleh lihat luar. Jari pun tak boleh. Aku tengok jari supa, jari maku. Tak boleh. Bila kata lagu tu panggil zihar. Bila zihar, dia kena meringi tolak dulu. Aku tolak engkau satu tolak. Lepas tu, ya bila kita tolak sudah, kita pergi bila kita menikah tu baca taklik tak? Setengah baca taklik, dia kata kan? Setiap-tiap kali aku rojok dengan tidak redha, jatuh satu tolak pula. Maka nak rojok minta izin lah. Aku nak rojok munggu mana ni? Bini tak ada apa. Mah rojok tak apa. Bila kita tak selalu meringi dengan tolak, orang panggil lekat zihar. Bila lekat zihar, bini tak atuh duduk kita itu. Tapi wajib kifarat zihar. Ha, sabit kalau siapa dia pergi buat dah tak meringi, kena bayar kifarat zihar. Kali itu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tak kuasa, we makan 60 orang miskin. Kuasa nak puasa 2 bulan, kalau tak kuasa kawal lah. We makan 60 orang miskin. Ha, nak berat we makan 60 orang miskin, sekadar mana? 60 orang tu tak silapnya secupuk-secupuk 60 orang. Kalau dia ingat itu buat nah, tu dia caranya. Ha, berat kita tak tahu hukum ni. Oh, berat. Habis dah. Habis dah. Tak ada dah. Ada. Terima kasih dah ni. Ais dah. Masya Allah sungguh. Kena. Ni tak oh ni telimon sedap sangat. Oh, terima kasih lah babo mujur lah pihak babo. Tapi tahu apa hati ayat gang lah nak juga ni. Ha, udah tu gini nah. Hak siapa dia dekat zihar tak ada tu, bisa bayar 60 gram sekali nah. Biar bagi bini lah ada apa kita ke jatuh lah. Kalau tak bayar dekat dengan zimuh kita. Kita tak bayar, tak bayar, kita mati sak. Ping, kena kira bayar sako, mek sako, cabut pun. Baik bayar lalu mana? Bayar lalu dia tu 60 gram miskin. Pas kalau misalnya tak ada nak orang nak uwe ga, sipe-sipe beras tu baik dah 60 cupok bawa kereta gini ramu. Wi tok aki babo sungguh. Hak sungguh wi tok aki babo hak lana nak dia. Wi yang makan dah poso ni. Kalau pia wak tu nak sabuk lah seroyak pia tak apa. Tak nak bawa dia speaker ni. Beli-beli beras tu nak pergi. Niat kata hak ni ku menjadi kifarah zihar. Okay.
Sabe bini nak tahu carot, habe kata lagu tu. Tak leh lebih tu. Sabe tak leh, paha penting sekali ke betina kata gaduh-gaduh. Oh. Ada pun betina kata tak apa. Lah, abe. Supun dengan ayah hamba tak ada tu. Itu ada yang nak hati kata. Ziar, ziar mana mutasbihkan bini dia supaya dengan orang hok yang rewati. Mek boleh rewati dak, adik berak tak leh. Paulet dia gi supaya tak leh kali supaya lain dak apa. Ha. Habis dah. Habis. Ada dah.